Inilah detik-detik penangkapan AR 29 tahun oleh petugas Res Narkoba berpakaian preman di Jalan Kopi Selatan, Gang Huldi, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu pagi. AR sempat berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan sepeda motornya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan bentuk 3 paket siap jual. AR mengaku mendapatkan upah Rp100.000 per paket, dan untuk kedua kalinya, pelaku mendapatkan upah Rp200.000 per paketnya. Hingga saat ini, petugas masih mengembangkan kasus narkotika ini untuk menangkap pengedar hingga bandar sabu yang sangat meresahkan masyarakat Kota Waringin Timur.